korban di Taman Sari, alhamdulillah nomor satu soal keselamatan. Jadi warga di sana pada saat malam kejadian seluruh masyarakat dilakukan ikhtiar penyelamatan. Kemudian yang kedua disiapkan tempat tinggal sementara bagi semua dan dipastikan pasokan pangan, pasokan pakaian, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu dipenuhi. Jadi kami dari dinas sosial kita itu memiliki stok yang cukup sehingga alhamdulillah kemarin bisa langsung di drop semua di sana untuk memastikan bahwa warga tercukupi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.